kita membeli ambulan di tahun anggaran 2023 ini karena memang mobil ambulan yang sudah ada di kita itu sudah tidak bisa dipakai, bukan tidak layak lagi ya, tapi memang sudah tidak bisa dipakai. Sedangkan intensitas para pekerja di sini termasuk juga anggota DPRD juga cukup tinggi. Tidak jarang kita juga mendapati pegawai-pegawai yang tiba-tiba sakit, atau kemudian ya para anggota dewan juga ada beberapa yang pernah sakit. Bahkan ada beberapa kecelakaan di wilayah kita juga. Di depan sini juga kan kecepatan mobil tinggi-tinggi. Jadi ada beberapa kali kita mengalami kejadian kecelakaan di wilayah. Nah, pada saat kejadian itu terjadi, agak sulit kita mengevakuasi sesuai dengan standar kesehatan. Karena memang kita tidak punya mobil ambulan yang bisa jalan. Nah, oleh karenanya, maka kita mengambil mobil ambulan. Sebetulnya ambulan ini melengkapi ruang klinik yang sudah ada. Kita juga sudah punya kliniknya, kita sudah punya dokter jaganya, kita juga sudah punya perawat. Jadi ini hanya pelengkap sebetulnya. Berapa? Dan pelengkap. Pelengkap dari fungsi layanan kesehatan yang ada di sekitar DPRD. Berapa unit, Pak? Dan berapa satu unit, anggarannya? Anggarannya satu berapa, unit Pak? Aja. Anggarannya kurang lebih 800 ya. Nanti pastinya mungkin kita bisa lihat. Karena kontraknya juga belum jadi ini. Artinya kan kita baru pemesanan melalui LKPP. Ini menggunakan APBD yang 2023, Pak? APBD 2023. Pak, bisa dijelaskan kembali, Pak, untuk peruntukan ambulan ini, Pak? Ya, peruntukannya untuk pelayanan kesehatan di Sekretariat DPRD. Kita ini kan ada 800-an pegawai. Satu gedung ini. Nah, itu kan tidak menutup kemungkinan ada salah satu datanya yang memang butuh pelayanan kesehatan, yang perlu penanganan cepat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, ini salah satu fasilitas. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.